kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang itu salah satu tanda akhir zaman namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya sebenarnya firman ini tepatnya Yesus nubuatkan di Bukit Zaitun digenapi di tahun 70 setelah Masehi sesudah Masehi Yesus mati, bangkit, naik ke sorga di tahun 30 sekian sesudah masehi. Hampir 40 tahun kemudian firman ini dikenapi, nubuatan Yesus terjadi. Kamu jangan gelisah, kamu akan dengar deru perang, kabar tentang perang dan sebagainya. Yerusalem dihancur ludeskan oleh Roma di tahun 70. Lalu kemudian dunia ini mengalami berbagai macam perang. Sejak zaman Yesus sampai hari ini, wah perang silih berganti bisa bayangkan waktu orang-orang yang tinggal di zaman 1940-an, mereka itu menghadapi yang namanya World War II, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kesatu aja udah seru. Perang Dunia Kedua, bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, Hitler lagi. Itu yang mati jutaan. Kira-kira orang zaman itu, orang Kristen yang baca ini, percaya nggak kalau the end has already come atau dunia sudah kiamat? Percaya mereka. Karena saat itu betul-betul tidak ada tempat aman. Di barat ada perang Jerman lawan sekutu. Di Asia ada perang, Asia ada juga Jepang, China, Indonesia, semua. Semua perang satu bumi. Waktu itu semua orang sudah percaya this is it, ini sudah selesai. Di sinilah kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi ternyata masih lanjut tuh dunia sampai hari ini 2000 sekian puluh masih ada hari ini kita mengalami yang sama ketahuilah bahwa yang menahan dunia ini untuk hangus bumi hangus hanyalah nubuatan Kristus hanyalah Tuhan sebenarnya kita itu selalu berada di penghujung tanduk dunia ini bisa perang nuklir kapanpun karena yang pegang nuklir bukan hanya negara-negara baik negara-negara jahat pun pegang nuklir sudah saling ancam kalau sampai gini aku tekan tombolnya. Jadi sebenarnya kita itu setiap hari ya, membangun kerajaan kita. Kita tidak pernah tahu loh, bumi ini cuma tinggal satu tombol gitu aja semua kita hangus. Sesungguhnya, ya nggak semua, tetapi kalau perang dunia berikutnya itu, siapa yang nahan kalau bukan Tuhan? Kalau Anda mendengarkan perang, deru perang, kabar tentang perang, berawas-awaslah, tapi kamu jangan gelisah, kata Alkitab. Semua itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Saya katakan dengan iman percaya karena saya tahu apa kata firman bahwa World War III, Perang Dunia Ketiga, tidak akan terjadi sampai pengangkatan gereja Tuhan. Paham ya? Jadi jangan kita itu hidup seolah-olah, aduh, kehilangan harapan. Saya harap pada waktu zaman Perang Dunia Kedua dulu, Perang Dunia ke Kesatu, tahun 40, lalu tahun berapa puluh, 19 sekian, itu ada pengajar gereja Tuhan juga menyuarakan apa yang baik dan benar apa yang sejuk di dada tidak perlu gelisah berlebihan karena sekalipun dunia seolah-olah sudah habis sehari nubuatan firman ini harus terjadi dan Tuhan tidak akan izinkan dunia ini dunia ini sama sekali hancur karena masih ada rencana Kristus belum dikenapi don't worry jangan khawatir keluarga saat teduh World War III is not going to happen. Nanti itu terjadinya kapan? Saya akan jelaskan waktu nanti saya ajarkan kitab wahyu. Sekarang ini yang perlu kita waspadai bukan World War III, bukan Perang Dunia Ketiga. Tapi ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Aku rindu di sana. Yang perlu kita waspadai adalah hidup kita. Hidup kudus dan berkenan agar ketika Tuhan datang kita kedapatan melakukan kehendak dan pekerjaannya. Karena kita tidak tahu kapan kata Tesalonika dalam sekejap mata kita akan diubah. Kita akan bertemu dengan Kristus di udara. Dan waktu pengangkatan gereja terjadi, baru dunia ini masuk dalam pemerintahan sang antikristus yang dinubuatkan oleh Daniel, dinubuatkan kitab wahyu selama tujuh tahun. Perang dunia ketiga adalah di akhir pemerintahan tujuh tahun sang antikristus itu, perang Harmagedon namanya. Di situ nanti perangnya dahsyat, World War II, Perang Dunia Kedua, tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang terjadi nanti, termasuk berjatuhan korban. Karena itu, saya ngomong gini, tujuannya apa sih? Aplikasinya, kelola talentamu yang mau menikah, rencanakan dengan baik, hidup kudus, tapinya. Anda yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Meskipun seolah-olah besok Tuhan akan datang menjemput kita di udara tapi jangan ikut-ikut gelisah dengan dunia. Dunia ini gampang gelisah, kena deru perang langsung jatuh mata uang. Kena dunia perang, semua akhirnya menahan, semua investor pun menahan diri wait and see. Lihat dan tunggu dulu. Kalau Anda jalan dalam tuntunan Tuhan, maka kita adalah domba-domba Kristus yang dituntun di jalan yang benar dulu. Kalau hidup kita benar, nanti dituntun berikutnya adalah ke rumput hijau air tenang. Buat perencanaan dengan iman, dengan bijaksana dan penuh dengan pertimbangan. Dengan musyawarah bersama dengan orang-orang yang bisa Anda percaya, dunia mau bilang apa? Maju terus usahamu. Pelayanan lanjutkan, hubungan dijaga, dikelola. Jangan Anda ikut-ikut gelisah dengan dunia. Dunia nggak percaya nubuatan ini. Dunia tidak percaya nubuatan ini. Mereka hanya tahu, pokoknya kita harus tahan gini-gini-gini, lalu dimediasi, lalu nanti akan ada... E, akan ada negosiasi antara bangsa, perserikatan bangsa-bangsa, gimana lalu, gimana nggak jadi lagi perang. Dunia taunya itu usaha mereka. Padahal enggak, Allah yang memakai segala perkara, Tuhan juga bisa memakai setiap bangsa. Dan tidak akan terjadi bumi hangus dunia, sampai umat Tuhan rencananya sempurna. Saya ngomong begini adalah supaya kita semuanya hari-hari gak usah ikut-ikutan. Kita baca koran silahkan, dengar berita ayo. Haruslah supaya kita punya pengetahuan, tapi pegang janji Kristus, kenali kebenaran. Perang dunia ketiga tak akan terjadi, kecuali saat Harmagedon nanti yang perlu diwaspadai oleh umat Tuhan adalah hidup kudus dan berkenan. Karena ada pertemuan di udara, kita tidak tahu kapan. Dua orang berjalan, sama-sama satu lenyap; dua orang dikilangan bekerja, satunya ditinggal; dua orang satu ranjang, yang satunya pergi yang satunya ditinggal di situ itu suami istri itu. Kalau dua itu bukan suami istri satu ranjang dua-dua ditinggal. Itu yang perlu kita waspadai. Jangan ikut-ikut dengan gelisah dengan orang dunia. Ya. Dan kita harus mengerjakan talenta kita.